scelto di possibilità di parlare الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أصحاب الصحراء والبدران بروسينا النبي جوات القصر سراب والدوان والدوان سمي المسلمين Alhamdulillah dengan limpah kurnia dan bersama-sama pada Natal ini kita ada banyak bersyukur. Semoga insyaAllah perkongsian ilmu dalam tempoh masa yang terbatas ini akan memberi kebaikan kepada kita. Yang pertama sekali, bila mana tiga dalam bulan Ramadan, kebiasaannya orang kita suka menyimpan, suka menerima, suka menyimpan. Dan biasanya isu yang dimainkan ketika rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang menyimpan, dia kata sumbangan yang dibuat secara terbuka itu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada tanggapan sumbangan secara terbuka itu tak ikhlas, dikira sebagai riya. Kita nak beritahu satu amanah yang dilakukan oleh seseorang itu riya atau tidak, hanya dia saja yang tahu. Hanya individu itu saja yang tahu. Kita tak akan beritahu. Pasal dia membagikan hati seseorang, bukan perbuatan seseorang. Kalau kita takwilkan dengan derma secara, kalau kita takwilkan perbuatan dan derma secara terbuka sebagai dia, itu salah. Karena orang Al-Quran menyebut jika sekiranya seseorang itu menerima secara tidak diketahui orang ataupun menerima secara terbuka diketahui umum atau diiklankan sumbangan itu, dia tetap mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita katakan seseorang berriya ketika melakukan sumbangan secara terbuka, memang tak boleh sama sekali. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Al-Ladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta, orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada waktu malam dan juga pada waktu siang, tak kira bila nak infak harta di jalan Allah, tak kira bila, bila-bila masa pun boleh, dan tak boleh disusahkan dan tak boleh dipayahkan. Bahkan kita mudahkan orang untuk menyumbang, tak usah kita bayarkan. Misal contoh pembelian tanah wakaf, tak semua orang boleh mampu beli sekaki 50 ni. Jadi kita mudahkan semangat orang untuk beli wakaf tanah. Sebab kalau kita letak 50 ringgit, dia menyusahkan orang untuk nak membeli tanah wakaf yang kita jual. Tak semua orang mampu. 10 ringgit pun boleh gagal. Jadi patutnya nilai ikut kemampuan macam buat beras, sumbangan beras itu ikut nilai semasa sekilo berapa. Dan kita tak makan nak sumbang uang dalam sekilo pun boleh,
Kadang kita tetap dia bersalah, nilai semasalah. Bukan kita nak ikat ke masa supaya berumur sebalik itu. Tapi kalau jualan tanah wakaf tidak mewajibkan orang pergi dengan nilai, tak apa. Ini dia tulis. Dan kalau kita bagi kurang dari nilai yang ditetapkan di situ, dia tak boleh resi kepada kita. Bila kita beli kan, kita tak ada resi, mahal je. Kalau cik beli atas nilai, kita dapat resi. Bila-bila masa pun, silam wa'adahnya, dia dermah pun sama ada secara rahsia. Orang tak tahu. Dan orang memang orang tak tahu. Tahu-tahu dipahami, disumbang oleh sekian-sekian. Tak tahu siapa dia. Dan dia pun tak tahu, maklum dan dinyatakan, dipuliskan bahawa dia yang tahu atau dia yang bagi sumbangan dan sumbangan. Wa'adahnya ataupun secara diam ataupun secara ikhlas, secara dihebohkan, dihebohkan, diiklankan, diberitahu kepada orang, dimajliskan program itu untuk dia bagi sumbangan pada tempat tersebut atau bulan tersebut. Tak ada salah. Jadi kita tak boleh, masa saya tengok-tengok bila masuk Ramadan mesti akan ada isu. Isu menuduh dia tak ikhlas dalam menyumbang kerana perbuatan mengiklankan sumbangan kepada umat-umat itu dianggap atau diukurkan sebagai dia dan sebagainya. Tak betul. Agama Quran kata tak kok, teruskan. Sama ada secara rahsia atau secara terbuka diketahui umum, silakan. Mereka tetap falahu ajruhum 'inda rabbihim, buat mereka tetap dan jalan pahala di sisi Tuhan mereka. Tetap dapat pahala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tak takut dan dia tak besar bila dia bagi orang kepada Allah. Kalau dia bagi, bila dia bagi, Allah tak mahu dengan dia. Satu. Yang kedua, dalam kekayaan kita menyumbang kepada, kita pun nak kena cara kewajipan harta kita, keutamaan perbelanjaan harta sepatutnya kepada Allah dan kepada siapa. Jangan bila masuk Ramadan ni, bila dapat gaji, bagi semua. Tak boleh macam tu. Al-Quran tidak mensyaratkan begitu. Agama tidak mensyaratkan begitu. Mensyaratkan semua harta atau separuh dari harta. Agama hanya mensyaratkan sebahagian daripada harta. Harta zakat fitrah tu RM7 saja untuk satu orang. Cukup pada fakir miskin tak payah. Tak payah banyak. Bagi yang berkemampuan saja zakat. Di dalam kekayaan kita nak menyumbang, kita jaga sahaja kedudukan harta kita. Maksudnya kita bagi pun utama berkira sana, dan bila kita bagi itu pun tambah lebih sana. Sampai peruntukan untuk keluarga kita tak ada, perbelanjaan untuk diri kita tak ada, perbelanjaan untuk muayyah kita pun tak ada. Ini tak boleh. Dalam agama, bila kita dapat hasil atau pendapatan atau gaji, golongan pertama yang kita kena bagi muayyah, pasal Quran itu. Pada siapa yang nak bagi duit? Quran kata di luar bilik, pada luar bilik rumah pak lagi. Muayyah kita dulu. Lepas tu kita, ahli keluarga kita, isteri anak-anak kita. Lepas tu pada jalan Allah. Pada jalan Allah pemahaman yang luas. Bagi sumpah setakatnya kita mampu dari sebahagian harta yang kita ada. Bukan selalu, bukan banyak. Quran kata dalam surah Al-Furqan ayat 67. Quran kata وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Quran kata orang-orang yang nak menginfakkan harta mereka
ke jalan Allah. Lalus itu, jangan melampau sana. Jangan melampau sana dalam menyimpang sampai atau kita tak diperuntukkan nafkah pada diri kita, maya kita, diri kita, keluarga kita, tak ada. Dan kita mesti maklum bila kita puasa kita nak sambut raya, sudah tentu anak-anak kita nak gembira pada hari tersebut, dia pun nak rasa baru-baru. Ini hari kita semua baju baru mana pun tak ada, baju baru isteri pun tak ada, baju baru kita pada hari raya pun tak ada. Tak boleh macam atau lebih jangan melampau sampai setelah kita bawa hari berdua kita pergi beraya di tempat tahanan kita pun tak ada. Padahal dalam padahal sunnah ada satu raya ini ahli keluarga kita bersatu 40 hari bersatu pantura mana masih mana keluar 40 hari bukan tak ada keluar keluar nak pergi raya kita pergi satu sunnah satu dengan keluarga seorang raya dia rasa terkilan dia rasa sedih bila dia satu raya tanpa raya ni tanpa raya ni lain kalau kita usul semua pakat ni pakat burung semua tak apa pakat burung semua tak apa. Ni kadang dia pergi buat umrah, dia tinggal di Indonesia, dia tinggal anak-anak di Indonesia, dia pergi umrah. Di umrah, seminggu sebelum bayar, satu bayar di sana. Siapa ajak kita buat macam tu? Bayar kita sambut dengan keluarga, Rasulullah bergembira di tengah di keluarga. Disebut dalam hadis, siapa bila ahli bayar tu main, wanita-wanita Rasulullah, berjalan dengan Aisyah. Dia pengen di waktu itu. Maksudnya Nabi satu bayar dengan isteri-isteri dia. Ahli keluarga kita boleh bersatu di Mekah sana di Mekah kecuali anak tugasan ini kita yang pilih guru 4 bulan apa raya kita sampu kita ahli keluarga walau dia jangan bahir pula kemampuan kita bagi sepatutnya lebih dari itu tapi kita bagi dalam keadaan kita boleh bahasa ini pun tak boleh. Ha, kemampuan kita menerima RM10 bagi di rumah, bagi sedikit. Ini tak patut ini bahasa. Perkata, walau itu jangan bahasa dengan keriku untuk menyimpan harta kita. Sebahagian ke dalam Allah. Wa kana baina dzalika qawama di antara melampau, di antara berikut tengok-tengok tulang perbuatan yang lebih baik dan sempurna ketika kita menghimpah, menyumbang, menderma harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam ada satu orang dia wasiatkan bahawa tanah yang dia dulu, tanah yang keluarga dia dulu sekarang selepas dia mati diberi kepada satu pusat pengajian. Tapi bini dia dah buka mana? Ini pun kita kenal baca jangan melampau sana kita. Yang ketiga, ada untuk satu kekalangan kita ni, kira ni pula melampau sana. Dia kira nak bantu orang tu, nak bantu orang ni, nak sumbang ke sana, nak derma ke sini, nak infak ke sana, nak infak ke sini. Sehingga sampai satu tahap amalan soleh dia pun tak jaga. Amalan-amalan soleh dia pun tak dilihat. Contoh dia gedung nak sumbang harta untuk majlis-majlis kita sampai ke sini pun tak solat tarawih. Tuan-tuan bayar tengok. Kalau dia duduk dalam satu majlis sebanyak 10 kita dia nak sumbang waktu dia. Dia sumbang sebelum tazkirah kita. Setelah selesai kita, dia terpaksa pergi ke tempat lain pula. Pergi tempat lain pula. Majlis di depan maghrib. Habis maghrib, dia kena pergi tempat lain pula. Nak rasmi sekian-sekian tempat pula. Tarawih dia tak solat. Dia nak depankan beberapa amalan lain sehingga dia meninggalkan amalan soleh yang lain, amalan soleh yang lain yang digalakkan kita buat.
Ada titik-titik. Kadang kita pun sibuk nak menerima bulan Ramadan, solat kita tak buat, aurat kita tak tutup. Apa kedudukan satu orang? Apakah kedudukan amanah sedekah seseorang jika dia mengingkari perintah Allah dan Rasul? Sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salat illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Quran kata. Dan tidak ada sesuatu yang boleh menghalang pahala sedekah seseorang untuk diterima oleh Allah melainkan illa annahu kafaru billah wa bi rasulih, melainkan kalau mereka mengkufuri Allah dan Rasul, mengingkari perintah Allah dan Rasul, wa la yaquna salat, dan dia tak sembahyang. Ini bukan berhormat, tapi dia tak sembahyang. Dalam kaedah kalau kita baca Al-Quran, dalam Quran atau hadis datang, bukan kewajipan salat, begitu juga kefarduan yang lain. Bisa saya bagi contoh dulu. Nabi kata kalau anak kita tak semayang umur 10 tahun, kita kena apa? Dibayar kuatan. Pasal apa dengan amalan yang Nabi tak sebut? Karena sebab itu Nabi mula dengan ibadat solat. Bila Nabi mula dengan ibadat solat, demikianlah ibadat fardu yang lain. Kalau umur 10 tahun dia tak cukup orang, kena apa? Dibayar. Kalau umur 10 tahun dia tak masuk, kena apa? Dibayar. Kalau umur 10 tahun dia tak solat, kena apa? Kena dibayar. Kena dibayar. Tapi anak kita umur 7 tahun tak masuk, kita dibayar. Tak semayang, tak dibayar apa? Pelik kita. Jadi semayang dia tak semayang. Wala ya'tuna salat di asman azan wa salat. Betul. Tapi semua. Wala ya'tuna salat di asman. Tapi dalam waktu yang sama, ibadat setekah sudah jadi satu macam budaya dalam kehidupan sewaktu tiba di Ramadan. Semayang buat, tutup awal tak, kewajipan-kewajipan lagi tak buat. Iman ketiga. Apa jadi? Illa wa kusar. Kalau dia semayang pun kusar, terjemahan di mana? Tapi kusar kita kata terpaksa dan terikat. Dia terpaksa solat dua. Pasal derma sembahyang itu dibuat sebelum solat isyak atau selepas dibuat selepas solat isyak. Jadi dia terpaksa sembahyang dua isyak. Dia terpaksa lepas solat tarawih itu pasal sembahyang itu selepas solat tarawih. Itu dipesan kepada imam dua. Satu rakaat dua ayat saja. Jangan baca lama-lama sih dua ayat. Jangan. Dipesan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Kalau dia nak menerima pun karihun, dalam keadaan dia tak suka, dia benci. Pada tanggapannya habis harta, tapi oleh kerana dia ni salah seorang daripada mungkin pemimpin atau ahli kaum, inilah masa untuk dia nak cerita kepada orang tentang betapa seriusnya dia membantu orang susah, ambil berat dia dalam kehidupan bermasyarakat. Maka ke mana pun dia terpaksa peruntukkan sejumlah wang bagi tujuan sumbangan pada negara Ramadan. Dia bagi bukan kepada Allah. Maka semua perbuatan itu sia-sia. Okeylah tuan. Bismillahirrahmanirrahim.
muslimin dan muslimat yang kira nanti Allah. Yang kira satu, seorang lagi menentang rumah yang seorang lagi yang pertama kita bincang kedudukan sedekah yang dilakukan secara terbuka di ihlan dan di makhluk serta di lembabkan. Karena ada tambahan kodoknya sumbangan seperti itu tak diterima oleh Allah dan dihukum sebagai dia. Padahal Al-Quran tak sebut macam itu. Tak kira apa kalau dibagi, kalau dibagi sumbangan itu pada waktu tempoh pilihan raya, apa apa dia. Untuk kita buat andaian itu kita berhak. Kita buat andaian aku nak tarik pergi dulu. Memang aku nak tarik pergi itu pasal itu. Nak pilihan raya. Logik tak sama pilihan itu. Semua orang macam itu. Tinggal lagi, kita tak boleh dalam hukum ibadat seseorang itu dikira riak. Karena bukan hak kita untuk menghukum seseorang itu riak. Kalau riak atau riak, hanya kita boleh si bulan yang melakukan dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada perbuatan untuk kita nilai bahawa perbuatan itu dilakukan, tak ada ciri-ciri ke atas perbuatan yang melambangkan perbuatan itu dilakukan secara riak. Kita yang buat takwilan, takwilan, takwilan ini tak betul. Mendapat ayat surah Al-Baqarah yang 274. Yang kedua, kita bagi tak dalam kegairahan kita nak menyumbang, kita pun kena jaga. Kena jaga. Memanglah kita nak menyumbang banyakkan pahala, tapi jangan sampai terlampau dan jangan terlibuk sana. Padahal kita mampu bagi lebih dari itu, tapi kita terlibuk. Itu pun tak boleh. Maka bersederhana dalam memberi itu adalah lebih baik. Itu disebut dalam Al-Quran ayat 67 surah surah Al-Baqarah. Yang ketiga yang kita bagi tahu tadi surah Taubah yang 54, betapa sia-sia amalan sedekah seseorang jika dia melakukan ibadah tersebut dalam pada masa yang sama kefarduan yang lain diabaikan. Diremehkan. Solatnya tak, solat fardunya tak dijaga, amalan solehnya tak dipelihara. Maka sia-sia kewajiban. Ini yang keempat. Ada orang kata solat tarawih itu bukan solat malam. Solat malam itu solat tahajud selepas sepertiga malam. Jadi kalau kita nak solat, nak dapat kelebihan solat sepertiga malam, kita kena buat tarawih sampai ke sepertiga malam ataupun kita buat tahajud sepertiga malam. Sebab tu ada masjid di Selangor ni tuan-tuan. Dia buat macam tu. Dia buat apa? Dia buat 10 rakaat selepas solat Isyak, dia buat pula 10 rakaat selepas jam 2 pagi. Atau satu pagi. Masjid di Selangor ni ada buat. Padahal tuan-tuan, solat tarawih, solat malam tu. Man qama Ramadan, siapa yang mati itu karena Allah biqiyamil lail, dengan puasa. Siapa yang mati untuk solat malam ni dengan solat tarawih ni, bagi malam untuk solat tarawih ni, maka kalau dia mati dengan ikhlas dan dia mati dengan iman, dia tunaikan mengikut syarat, maka dia dapat pahala dan dosa lampau dia diampunkan. Jadi kita nak beritahu qiyamul lail ini termasuk tak solat malam tu. Pasal di zaman Nabi tak ada istilah solat tarawih. Tak ada. Solat tarawih zaman Nabi ini tak ada. Lama tak ada. Yang ada solat malam. Zaman Nabi ini para sahabat buat solat malam. Dan Nabi tak wajibkan solat malam tu. Ada lagi diwajibkan solat malam tu. Diwajibkan 20, diwajibkan sekarang. Pasal apa solat sunat kita nak wajibkan pula? Ummah jadi terbeban dengan kewajipan itu. Sepatutnya kita galakkan lagi. Kita imarah dan kita makmurkan lagi kewajipan solat fardu berjemaah itu. Bukan kita wajibkan solat yang sunat. Jadi ummah jadi terbeban dengan kewajipan.
kali pun tidak buat solat tarawih, melainkan 3 kali saja berjemaah dengan para sahabat. Ini menunjukkan solat ini ringan. Tak membebankan orang, tak menyusahkan orang. Tapi kita jadi solat tarawih itu, solat malam yang dibuat oleh para sahabat itu telah diijma' oleh para sahabat dengan menamakan solat itu dengan solat tarawih. Minimal 8, maksimal 20 rakaat. Ini kaedah untuk tegak kelai apa? Pasal-pasal kita ini. Yang untuk Syiah, kita kelai 8-20 akhirnya. Ada sebagian kita tak buat musuh. Suka ada Syiah, boleh dah lepas. Sebab Syiah tak ada solat tarawih. Tuan-tuan pagi, kalangan kita kalau hari Jumaat, dia main solat Jumaat. Tapi dia tak bagi salam, dia pun bagi sambung dua rakaat, dia buat tu. Itu Syiah, Syiah tak solat Jumaat. Saya pernah berpikiran, Syiah tak solat Jumaat. Saya pernah dulu di kawan-kawan yang majoritas, majoritinya Syiah. Itu ada pegawai Syiah, tak solat Jumaat. Tak solat tarawih. Jadi kita kena jaga. Benda-benda kita lagi, kita duduk berdekat sampai menguntungkan orang lain. Jadi kita tak mau macam tu. Yang sebetulnya kita tak mau, yang sebetulnya kita wajibkan dengan rakaat itu, kita tak mau tazkirah, maka ke mana? Kita nak dengan pihak tu. Mujur setengah-setengah masjid buat tazkirah, buat kuliah mati. Pasal, salat wajib. Kita buat sebab jadi tak kaedah besar, kaedah maqasid syariah Allah buat tak berkata. Apa-apa kalau sahabat-sahabat kita yang di atas sana paham-paham berpikir. Kalau edikin masih dah putus surah kita nak buat buku, patut silap. Kalau mesti-mesti dah putus nak buat datang, patut silap. Kalau di semua dia rasa dia nak buat datang, sedangkan surah mesti buat buku, dia berhenti berdapatkan. Kalau sekiranya ada jemaah nak buat dua sedangkan masjid surau buat dapat, dia bagi sambung buat. Ringan itu dia, senang. Salat tarawih itu sudah dikira salat malam itu. Jadi oleh yang demikian, tak dengar lah tawaran kononnya. Salat malam itu bukan salat tarawih. Salat malam itu salat selepas sepertiga malam. Tak boleh. Solat tarawih itu sudah solat malam, sekalipun kita buat bukan pada waktu sepertiga malam, tapi kita buat selepas solat Isya. Oleh demikian, kita jangan terkeliru dengan dakwaan-dakwaan ini. Yang pasti kalau kita nak buat juga solat malam, kita buatlah. Buat tak ada masalah. Pasal Nabi kata, alaikum biqiyamil lail, fa innahu dalu shadiqin qabli. قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنحاة للإثم ومقرضة للداء عن الجسد. حديث رواية الإمام الترمذي وكتب الإمام أحمد. عليكم بقيام الليل sejak salat kita usahakan ini untuk bangun salat malam tarawih salah satu ikat. Fa'inna muda usalihina min qabli. Bangun malam perbuatan orang saleh sebelum kamu. Jadi kalau kita nak hidup tenteram, aman, tenteram, tenang, solatlah malam sekarang. Solat tarawih bukan dua rakaat, bukan. Cuman kita boleh, bukan jalan orang yang sebut terus tak cuma. Solat tarawih boleh buat dua rakaat. Padahal ijma' 8 rakaat minimal, 20 rakaat maksimal. Kalau Tok Syekh nak buat satu rakaat itu tak pasal. Ini pasal. Jangan sampai dia nak, dia nak suruh orang yang buat sopa macam dia pula. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Bang malam boleh mendekatkan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Wa maghfiratun lisayyi'at. Dan boleh menghapuskan segala kejahatan, segala keburukan. Wa man a'tuli ismi, dan juga menghapuskan dosa lampau. Dosa-dosa lampau yang kita buat bahkan kita tak sedar, kita sedar.
tadbiran berbidari anil jasad, dan menghilangkan penyakit dalam badan kita. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penyakit-penyakit ini rajin bangun malam, insyaAllah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dan jasad kita. Itu. Dan bagi dan kita sekarang juga Ramadan, kita dengan buah kurma, beli buah kurma, ajwa. Ajwa itu pasal kita. Ajwa, ajwa. Beli kurma ajwa. Pasal Nabi kata siapa makan kurma ajwa pada waktu pagi, sepanjang hari dia tak dapat apa. Dia tak akan kena apa. Tak akan kena sini. Jadi makan kurma, beli. Bagaimana tempat Nabi ajar di luar sebab ada campur. Dia campur. Baru ini sahabat saya dari Kuih Madinah mungkin di satu kilo dalam satu ini. Sebab itu di kunjungan ini. Beli kurma itu, sahur kita berkat. InsyaAllah Ta'ala di ibu kita dan nanti kita kisi-kisi bin kita. Ini rawatan penting. InsyaAllah, semoga dengan perkongsian kita pada tengah hari kebaikan insyaAllah. Kita jumpa kita masak. Seperti biasa lah, kita datang ke rumah. Waktu kita jemaah kita itu, alhamdulillah, rahmat Ramadan. Tapi kurang sedikit. Ramadan tempat, kita dapat 4 minggu lebih. Kalau jemaah, Ramadan tempat. Ramadan tempat datang, 2 minggu dapat lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita letak tahun juga untuk 4 mizan dan 4 beras. Bagi asal dan kita saya mungkin itu untuk bisa kemudian masuk dalam tabung yang telah disediakan, nah, masuk dalam ekam dulu insya Allah. Kalau lebih 14 masuk dalam ekam dengan makhluk berat saya tak boleh tak. Sebab ada yang jumpa kita, dia kata Ustaz, nanti saya campur aku 2 kilo Ustaz, tapi tak makhluk, tak boleh macam itu. Dengan makhluk, sebab ekam itu ekam pribadi, jadi dengan makhluk. Salah sekadar dulu, jadi buat kita dari masa kita perlukan banyak lagi mas. Kita ada 15 kawasan yang kita bagi 15 tempat. 15 tempat, satu tempat 1000 kilo. Jadi start dari bulan Mei sampai ke sana. Setiap minggu kita pergi satu tempat yang biasa kita pergi ke tempat-tempat. Cuma kira kita tak tahu. Berok pulang-pulang. Jadi 15 tempat kita bagi satu tempat 1000 kilo. Nah, jadi dari Batu Jumlah sampai ke seluruh laut Tawang, Batu Jumlah pada besar sampai ke seluruh laut Tawang kita bagi. Jadi kita perlukan lagi 30,000 kilo lagi insyaAllah. Untuk ada sebab kita dah bagi dulu, kita bagi dulu. Kita kutip ke bawah, kita bagi dulu. Untuk hubung laut percuma untuk dia. Wallahualam. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله